Dalam memelihara stabilitas sitkam Tipmas dan terciptanya pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif, Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan mengadakan fokus grup diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, dan mahasiswa sewilayah Banjar di RTH Taman Albasia. Selain FGD, Polres Banjar juga melaksanakan sosialisasi kontra radikal kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar. Pada pelaksanaan sosialisasi dan FGD ini, Polres Banjar mensosialisasikan cara penanggulangan serta antisipasi penyebaran paham radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan diadakannya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat serta para pelajar mendapatkan edukasi yang cukup tentang bahaya paham radikal sehingga tidak terjerumus ke dalam paham-paham tersebut. Stop teroris, stop narkoba, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keamanan milik kita semuanya. Kami warga Kabupaten Banjar mendukung pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.